Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar jumlah total tenaga honorer yang bakal diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022 dan jumlah tenaga honorer yang diperkirakan bakal tersisa atau belum bisa diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022. Penasaran dengan informasi ini? Berapa jumlah total honorer yang bakal diangkat dan berapa kira-kira jumlah tenaga honorer yang bakal tersisa atau belum bisa diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022? Simak terus informasinya di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya sebagai berikut ya. Resmi, segini jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022. Ternyata tidak semuanya. Artinya ini masih tersisa ya, beberapa persen tidak diangkat di tahun 2022. Tetapi kalau menurut admin, kalau bisa ya kebijakan pemerintah berubah lagi agar semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022. Ini merupakan berita terbaru ya, 14 September 2022. Beritasoloraya.com. Pada PPPK 2022, tidak semua guru honorer yang bisa diangkat menjadi ASN PPPK 2022. Sebab dari jumlah formasi PPPK 2022 ternyata tidak cukup untuk menampung semua guru honorer yang lulus passing grade di tahun 2021 lalu. Jumlah guru honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN PPPK 2022 ini disampaikan langsung oleh Kemenpan RB dan BKN melalui rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2022 ini diselenggarakan pada tanggal 13 September 2022. Kemenpan RB menjelaskan lini masa seleksi guru ASN PPPK 2022 yang dimulai pada bulan Mei hingga Desember 2022. Dan berikut ini adalah lini masanya ya. Untuk bulan September 2022 ini merupakan agenda penuntasan 193.954 guru lulus passing grade tahun 2021 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian hingga bulan Oktober 2022. Sementara bulan November hingga Desember akan diadakan pelaksanaan seleksi tes untuk peserta umum. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti seleksi ASN PPPK dari umum, ini lini masanya ya, sekitar November hingga Desember. Seperti diketahui, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN PPPK di tahun 2022, yakni penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade, seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan seleksi tes. Berikut ini ya, ada kabar baik untuk yang telah lulus passing grade.
Perlu diketahui, untuk guru honorer yang sudah lulus passing rate di tahun 2021 terdapat 193.000 telah memenuhi ambang batas pada seleksi PPPK 2021 dan akan ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa harus tes kembali. Nah, ini kabar gembiranya, kabar baiknya untuk 193.000 ini tidak harus tes kembali ya. Jadi tinggal menunggu penempatan dan formasi. Lebih lanjut, terkait dengan tidak semua guru yang telah lulus passing rate tahun 2021 dapat diangkat menjadi ASN PPPK 2022. Terdapat data di antaranya sebagai berikut. 1. Mendapatkan kuota di tahun 2022, guru honorer untuk sekolah negeri sebanyak 167.195. Untuk sekolah swasta 26.827 dan totalnya adalah 134.022. 2. Penempatan di sekolah induk untuk honorer sekolah negeri sebanyak 74.771, untuk swasta 0. Jadi total 74.771. Penempatan non-sekolah induk di dalam instansi kewenangan untuk sekolah negeri sebanyak 32.424 dan sekolah swasta sebanyak 26.827 sehingga total 59.251. 4. Belum mendapatkan kuota di tahun 2022 untuk sekolah negeri sebanyak 14.463 dan sekolah swasta sebanyak 12.567 sehingga total guru honorer ya yang belum mendapatkan kuota adalah 27.030 guru honorer. Ini belum mendapatkan kuota di tahun 2022. 5. Penempatan di sekolah induk untuk guru honorer negeri sebanyak 10.713 dan untuk guru honorer dari swasta 0. Jadi jumlahnya tetap 10.713. Kemudian 6. Penempatan non sekolah induk di dalam instansi atau dalam satu kewenangan untuk guru honorer negeri ini sebanyak 3.750, untuk guru honorer swasta sebanyak 12.567 sehingga ini totalnya 16.317. 7. Belum dapat ditempatkan guru honorer negeri sebanyak 12.587 dan guru honorer dari swasta ini sebanyak 20.315 sehingga ini totalnya 32.902. Kalau kurang jelas ya silakan teman diulang lagi videonya. Penting untuk diketahui, sebanyak 134.022 atau sekitar 69% siap untuk diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022. Nah, ini buat teman-teman guru honorer ya yang bakal diangkat di tahun 2022 menjadi ASN PPPK adalah 69% atau 134.022 guru honorer. Kemudian sebanyak 27.030 guru honorer atau 14% mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Dalam hal ini, guru honorer tersebut diharapkan dapat diangkat di tahun 2023 mendatang. Nah, ini buat teman guru honorer yang masuk ke dalam 14% atau 27.030, ini di sini dikatakan pengangkatannya di tahun 2023 mendatang. Kemudian sebanyak 32.902 atau 17% belum mendapatkan penempatan
pada pengadaan ASN PPPK di tahun 2022. Ini ada 32.902 guru honorer belum mendapatkan penempatan. Kalau yang di atas, yang 27.030, ini sudah mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi ya. Sehingga ini diangkatnya diperkirakan atau diharapkan di tahun 2023 mendatang. Ya, itulah informasi kali ini. Bahwasanya menurut informasi yang dikutip dari berita soloraya.com bahwa jumlah guru honorer yang diangkat PPPK 2022 ada 69% dan sisanya ini diangkat ya kemungkinan di tahun 2023. Tetapi buat teman-teman yang masuk ke dalam pengangkatan 2023, tenang saja dulu ya. Semoga saja ke depan ada kebijakan pemerintah sehingga semua guru honorer maupun yang lainnya bisa diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022. Amin. Wassalam.